Persekutuan Pencak Silat Bela Diri Tangan Kosong Merpati Putih, Kabupaten Majalengka, mengadakan kegiatan berbagi kepada warga pengguna jalan yang melintas di Jalan Nasional Cirebon, Majalengka Ciamis, tepatnya di pertigaan Kecamatan Cikijing, dalam rangka kegiatan rutin yang dilakukan oleh Perguruan Pencak Silat Bela Diri Tangan Kosong Merpati Putih tersebut. Sedikitnya, ada 2.000 makanan takjil gratis yang diberikan anggota Merpati Putih kepada para pengguna jalan, sambil mengatur arus lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan pada pertigaan jalan perhubungan berbagai kabupaten itu. Sedikitnya, ada 2.000 makanan takjil gratis yang diberikan anggota Merpati Putih kepada para pengguna jalan sambil mengatur arus lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan pada pertigaan jalan penghubungan berbagai kabupaten itu. Terlihat nampak antusias warga pengguna jalan saat menerima makanan berbuka puasa tersebut. Ini adalah salah satu kegiatan dari Merpati Putih Kabupaten Majalengka yang mana untuk mengisi bulan suci Ramadan, yaitu berbagi bagi takjil gratis untuk para pengendara atau orang-orang yang sedang berpuasa. Tanggapan masyarakat itu sendiri sangat antusias dan sangat berbahagia dan bernilai positif pada anggota kami atau Merpati Putih. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribata TV, salam Tribata.